biasa kita ya. Tahu semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan. Betul. Tuh tetap jaga jarak. Betul. Udah jaga jarak juga kita sebelumnya, kru dan semua pengisi acara. Di sini juga melakukan swab dulu. Benar. Kita juga cuci tangan dulu. Pakai masker. Pakai masker. Dan juga studio ini sebelum syuting udah didisinfektan. Benar, 3M ya. 3M. Eh, pada banyak juga yang nanya, itu kru-krunya emang pada nonton pada enggak deketan? Nanti bisa diinsert nih di sini ya, pada jauh-jauhan. Oh. Aman semua. Jauh yang satu di ujung sana, yang satu di ujung sana. Tuh, enggak ada yang deket-deket. Udah enggak ada penonton, pokoknya tetap semangat. Iya, Marcel. Ya, Senang lagi syuting lagi, Marcel. Iya, Bos. Senang banget nih hari ini dapat rezeki lagi. Makasih, Bu Bos. Kok rambutnya sekarang udah enggak keriting kayak Gempi gini. Amin, Marcel. Yang paling penting Marcel sehat. Iya, Bos. Amin. Udah Marcel sehat dan juga Marcel pengen banget nyari jodoh. Jadi tim Oke Bos sudah ngobrol bahwa Marcel akan mencari jodoh dibantu oleh tim Oke Bos. Jadi buat kalian semuanya, untuk para wanita-wanita, siap. Bisa nanti boleh kirimkan foto kalian. Ya, Bos. Dan alasannya kenapa ingin menikah dengan Marcel, kirim ke Instagramnya Oke Bos. Makanya buat semuanya silakan, buat tim Oke Bos, mulai hari ini daftarkan diri kalian dengan foto atau video. Ya. Saya ingin menikah atau saya ingin menjadi kekasihnya Marcel. Amin. Ini. Amin. Bikin video 1 menit, kirim ke Instagramnya Oke Bos. Nanti kita akan pilih ya. Atau kalau nggak langsung bisa bener rekomendasi teman. Rekomendasi. Ya, saya rasa nih saya punya teman nih, rambutnya keriting juga, kayaknya cocok deh sama dia. Ya. Tapi mohon maaf ya Bos, kalau misalkan nggak ada yang daftar gimana nih? Makanya lu bilang, saya beneran serius. Dia enggak, lu juga harus seperti serius, ini kan serius. Benar. Ya, benar, saya serius, saya mencari calon saya. Saya ingin yang kriteria begini. Lu ngomong, cepetan. Kita coba ya, Bos ya. Ya, coba. Jadi untuk seluruh wanita, kaum hawa yang ada di Indonesia. Ya. Saya ingin mencari pendamping saya. Yang intinya saya tidak muluk-muluk lah. Mau aja udahlah. Kalau emang mau sama saya, ayo kita langsung ke KUA. Iya. Tadi ya, waktu Marcel mengumumkan kriterianya, musiknya kayak musibah, lagu musibah. Sayang, tapi kalau misalnya mau cari jodoh itu yang pertama tuh harus sehat dulu. Harus sehat dulu, amin. Seperti yang satu ini bintang tamu pas. Ini bintang tamu, dia bisa kasih bantu lu, supaya lu cari jodoh yang pas. Karena dia ini baru belum lama menikahnya, mereka lagi hot-hotnya, selalu mesra di Instagram. Wow. Apakah di Instagram itu pencitraan mesra atau ternyata benar mesra? Iya, siapa kan dia, Bos? Ini dia, Christiana Maharuni. Pas Marcel nyari jodoh gak ada yang teriak. Pas si Chris masuk, mau cewek mau cowok teriak. Gimana sih? Apa kabar, Bro? Baik, alhamdulillah. Bro, baik. Kebetulan hari ini si Marcel baru mengumumkan dia mau mencari jodoh. Nah, sebelum lu nikah sama Siti Badriah, gimana sih lu akhirnya bisa menemukan, wah Siti Badriah ini bener-bener yang gue tunggu-tunggu? Apakah lu berusaha dulu atau datang tiba-tiba atau gimana? Ini kasihan dia. Jujur. Ya, ngomong-ngomong, tapi emang bener juga loh, pada teriak-teriak, aku aja juga kaget loh. Bos nih gimana nih? Dulu aja, sekarang Chris teriak, kemarin Chris John gak ada yang teriak. Chris John sempat main sini. Gimana bro, tadi? Dia Marcel dapat jodoh. Pertama ketemu situ pun itu tuh gak sengaja. Siti Badriah gak sengaja? Gak sengaja, gue tuh 2 tahun jomblo. 2 tahun jomblo? 2 tahun jomblo, gak nyari pacar. Gak peduli sama pacar, gak peduli sama cewek. Jodoh tuh bakal datang pada waktunya yang tepat. Tapi usaha ada dong? Usaha enggak. Jadi jodoh aja? Gak nyari sama sekali. Lu usaha enggak karena muka lu ganteng, kalau dia kan harus. Nih, mau lihat kegantengan Chris? Dia bukan dulu, jaga jarak. Buka dulu dong. Buka dulu, masker lu 3 detik biar orang. Bener ya? Oke, buat wanita-wanita yang mau jadi jodohnya Marcel, buka dulu. Jodoh,
Iya, iya, apa-apa Marcel, enggak apa-apa. Tenang aja. Iya. Hari gini zaman gini ada dokter Tompi yang bisa. Enggak. Tenang aja. Yeah. Semua itu udah ada jodohnya masing-masing. Yeah. Jelek cakep itu enggak ada. Semua cowok pasti ganteng, semua cewek pasti ganteng. Amin. Tapi cewek-cewek wajar lah terpesona sama Chris. Dia badannya bagus. Benar. Dia juga bisa ngajarin kita senam. Wah. Hey, lu gitu visual. Bisa. Coba bisa enggak? Bisa enggak bareng-bareng dong kita. Jungkir balik terus gitu-gitu. Ya terus yang mangku Marcel ya. Iya. Tapi lagi social distancing enggak bisa. Mohon maaf aku enggak ikutan ya, aku bukan Spider-Man. Coba. Bareng-bareng ya. Eh, satu, dua, tiga. Sel, ikutan Sel. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya, Bu Bos. Jangan diulangi lagi ya. Kenapa, Bu Bos? Soalnya tadi kayak iguana. Bos. Amboi. Kembar lu jungkir balik. Abos aman, Abos. Aman. Dulu kita pindahin dulu klikonnya, Abos. Jungkir balik. Woi. Balik dong. Gak bisa. Gak bisa. Abos. Silakan. Duduk aja, duduk. Siap. Nah. Chris Gianna Baharudin. Chris Gianna. Jadi dipanggilnya Chris aja ya? Chris, Gian, sama. Oh, Chris atau Gian atau Bahar? Enggak, Udin. Kan Baharudin, Udin, jadi, Bahar atau Bahar. Yeah. Nama panggilannya siapa sebenarnya? Kalau di luar sama teman-teman Chris. Kalau di rumah Gian. Tapi gimana sih rasanya sekarang menjadi suami dari seorang penyanyi dangdut tersohor yang lagunya yang lagi cantik itu, yang nonton itu berapa ya? 500 juta ya ada ya? Kalau gak salah. Oh. 500 juta! Kenapa lu capek? Lu capek baru gitu aja udah selesai. Ngap, Abos. Ngap. Apa? Rasanya menjadi suami Siti Badriah. Gak ada rasa, gak ada spesialnya, apa yang spesial? Kan dia punya dangdut yang top, lagunya 500 juta. Terus kan mungkin gini, kan pasti banyak fans-fans cowoknya. Terus, kan kalau misalnya penyanyi dangdut itu kan pasti, joget-joget, yang goda-godain banyak. Lu suka ada perasaan insecure gak atau lu pede-pede aja? Gak ada sih, gak ada rasa insecure sama sekali. Pede-pede aja. Dan percaya sih, percaya. Iya. Percaya sama Sibat kalau dia memang udah menikah sama lu, ya dia setia sama lu. Ya. Wis keren gitu. Sayang kamu juga percaya sama aku. Alhamdulillah. Ya Allah. Emang kamu gak percaya, Kak? Percaya. Percayalah. Tapi ngomong-ngomong, kan badan kan tinggi, keker gitu kan. Apa sih tipsnya? Ini soalnya ini perutnya, mohon maaf nih. Suami saya perutnya udah gede. Kalau itu masih ditanya lagi gitu. Gimana sih caranya biar tetap fit? Olahraga lah pasti, olahraga, makan teratur. Sebenarnya makan enggak teratur sih karena masih umurnya masih belum di atas 30 kan. Lu berapa sih umurnya? 26. Oh, 26. Oh, 26. Ya. Keren banget. Umur ya kita ya. Kayak artis-artis Spanyol. Wow. Tunggu. Gua mau nanya deh, itu emang codet bener apa dibikin codet sih? Dari dulu kayak gitu. Oh gitu. Oh, dulu kayak gitu. Tapi emang sengaja dicoretin dari SMA tapi udah dicoretin. Oh tapi emang jadi itu jadi kayak inisial gitu ya, karakter gitu. Tapi Abos, kita mau nanya dong, biasanya olahraga apa emang? Olahraga apa sih? Tuh keren dia kalau buka baju orang kan enak gitu kan ngelihatnya. Tuh keren kalau buka baju orang lihat. Iya, olahraganya apa sih? Biasa aja sih Kak, olahraganya lari. Kayak... Enggak lari. Gue jadi kayak download aplikasi gitu kayak buat olahraga di rumah, jadi home workout gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek ke gym atau capek-capek keluar kalau misalnya malas nggak ada tempat kan. Sekarang kan lagi nggak bisa kemana-mana tuh. Iya. Lagi di gym nggak bisa. Tunggu, mana? Itu kayak roti sobek perutnya ya. Kotak-kotak gitu ya. Sayang, kamu tuh nggak lihat hargain aku ya di sini ya. Padahal ada Abos loh di sini. Loh, dia roti sobek. Ini roti Abos. Buntel. Karena roti bantal. Kalau itu roti buntel gimana ini, Abos? Terus. Olahraga itu penting. Jadi kayak roti sobek, kayak otot itu kayak bonusnya lah. Yang penting kita dapetin itu kesehatannya. Betul. Kalau Anda olahraganya apa kalau boleh? Saya olahraga, Bu Bos, tapi olahraga lari kita biasanya. Lari apa tuh? Dikejar debt collector. Tapi sebelum terkenal kayak begini, katanya dulu Chris itu sempat casting kesana kesini, sempat ditolak casting juga. Sempat.
iklan, sinetron. Sempat. Pernah, A, sempat dulu waktu kalau enggak salah SMP deh, ikut-ikut model-model gitu yang jurinya Arafi. Oh, sesih lu. Pernah. Serius gue jadi juri. Nah, terus lolos, pernah. Bang? Lolos. Itu kayak model-modelan gitu loh, kayak zaman dulu tuh ada di Jala gitu. Lu kayak. Lu kapan dulu waktu umur berapa itu? Sekolah SMA? SMP deh kayaknya. Udah SMP? SMP. Berarti gue udah tua juga ya. Udah. Tau gak? Arafi, ke lokasi tuh naik taksi kalau gak salah. Iya dulu. Oh. Iya, masih naik taksi. Makanya sekarang bisa kayak gini tuh luar biasa. Dan setelah ini kita akan hadirkan Siti Badriah, sosok wanita yang benar-benar menjadi pasangannya Chris. Kita akan makan. Ini dia si iklan. Selain satu ini tetap ya, oke bos? Siap bos! Nah, ini dia sesuai janji kita di Oke Bos, kita akan panggilkan. Ini dia istri dari Chris, Siti Badriah. Ah, kalau kamu kuat, gendong kaki gigi, the best berarti ya. Oh. Oke. Ini karena kita suami istri dan kita sudah PCR ya. Ya. Ayo, bos. Ya. Nah, ini kan karena kuat berarti. Karena abang kuat, abos juga kuat. Bagaimana kalau kita kasih tantangan? Gimana? Jadi lama-lama gendongan, abos. Oke. Bisa, siap ya. Tunggu, gue takut dia turun bro nih. Udah, gak usah takut turun bro, waktu TK udah operasi aku. Bener. Jadi kita mulai nih, Bu Bos, siap tangan Bu Bos. Ayo kita buat. Oke, abang siap ya. Abang siap ya. Satu. Oke, Bang Chris. Abos, satu, dua, tiga. Aduh. Ayo. Berapa detik? Jangan gitu-gitu. Udah berapa detik? Aduh. Ayo, siapa yang ngerani? 2, 3. Ayo. Aduh. Semangat, ya, bos. Bentar lagi, ya, bos. Aduh. 30 detik. 3, 1. 3, 2. 3, 4. Aduh. Aduh. Bini gue lagi berat, tau. Ya, tapi sekali lagi karena kita suami istri, makanya kita berani kompetisi. Ya. Kalau tetap kita di sini sama kru sama semuanya tetap jaga jarak. Ayo duduk. Duduk, duduk. Bun, pegal. Siban. Ya. Cuci tangan semprot-semprot. Semprot-semprot. Ini protokol kesehatan ketat. Ya, Bos. Maaf. Sibat. Ya. Ternyata nih ada kabar katanya Siti Badriah pernah bohongin Chris saat PDKT. Oh. Hey. Masa kamu udah bohongin si Chris waktu PDKT? Bohong apaan? Ini baca, Marcel. Terungkap awal pendekatan Siti Badriah bohongi Chris Diana. Padahal di segmen 1 Chris bilang dia percaya sama kamu. Betul, 100%. Kamu jangan jadi tukang bohong kayak aku. Kok jujur? Ya, aku jujur. Katanya waktu awal-awal Sibat PDKT bilangnya bisa bahasa Inggris, ternyata nggak bisa lu. Tau keren. Enggak, itu mah bukannya aku ngomong bisa, tapi waktu itu kan dia balas-balas chat aku tuh pakai bahasa Inggris. Oh, dia. Iya. So Inggris lu. Jadi, gua tuh suka banget cewek pinter. Oh, lu suka cewek pinter? Suka banget cewek pinter. Jadi kalau misalnya pinter tuh pasti nyambung gitu. Oh, ngomong apa aja pasti nyambung. Terus cara ngetesnya tuh kalau misalnya gua deketin cewek, ini bisa bahasa Inggris enggak? Kalau misalnya ini nyambung enggak segala macam. Ngechat balasnya bahasa Inggris juga. Oh bisa gitu. Yeah. Ternyata pas ketemu translate sayang. Translate. Pakai aplikasi ya, Bu. Translate.
katanya waktu melamar Siti Badriah, katanya lu memberikan cincin bukan yang lu beli tapi punyanya orang tuanya Chris dulu dikasih ke Siba. Ceritanya gimana? Enggak lah, pertama itu emang mama kan udah meninggal dari gua SMP. Jadi lu anak piatu. Piatu. Iya, anak piatu. Tidak punya ibu. Udah meninggal dari SMP. Nah, abis itu emang mama dulu pas mama meninggal pun mama udah cerai duluan sama papa. Nah, abis itu gue masih kecil kan, masih belum ngerti apa-apa segala macam. Gue tinggal sama nenek gue waktu itu. Karena papa juga kan emang mama udah pisah sama papa udah lama. Jadi dari mama meninggal tuh gue tinggal sama nenek gue. Nah, pas mama meninggal, nenek gue tuh ngomong gini, ini cincin mama waktu mama dulu nikah sama papa. Kalau kamu nanti udah gede dan mau nikah, kasih cincin ini ke calon istri kamu. Dan benar-benar ini berarti apapun Chris itu anak yang sangat hormat dan nurut sama orang tua. Benar. Saat dia menemukan belahan jiwanya, apa yang diamanahkan oleh ibunya, dia lakukan. Dia kasih cincinnya untuk... Kenapa Sibat kok berkaca-kaca? Enggak, ih. Tentu ngareng-ngareng aja, enggak. Dia bukan berkaca-kaca, tapi bercermin-cermin. Kayak berkaca-kaca gitu dong. Tapi bener gak, Sibat? Chris ini adalah laki-laki yang kamu idam-idamkan di mimpi kamu, di doa kamu. Tapi karena Chris bilang, lu gimana sih ketemunya? Ya kita ketemu aja langsung nikah. Betul. Gitu. Betul. Iya memang. Jadi pertama ketemu ya kita ketemu. Gak ada yang jodohin, gak ada yang apa. Gak ada yang jodohin, gak ada yang kenalin gitu. Ya udah. Ketemunya di mana sih? Di mall. Jadi temen Siti itu temen gue juga. Nah abis itu gue mau nyamperin temen gue itu. Dan kita mau meeting kan sama-sama. Dia lagi meeting sama temen gue itu. Udahlah. Nyamperin teman bukan nyamperin siapa-siapa, nyamperin teman. Dikenalin Chris, kenalin nih, ini Sibat, ini Chris. Udah gitu doang, kita duduk pun jauh-jauhan, segala macem. Ya udah. Terus yang hubungin lu siapa? Dia. Kamu sayang, kamu yang minta nomor telepon aku. Udah gak usah berantem bang, saya duluan yang hubungin tapi. Lo gak ikut-ikutan cuy. Kebetulan benar, Marcel yang menghubungi duluan. Karena Marcel minjem duit. Betul, Abon. Tapi ini ada berita yang mengejutkan. Hah? Siti Badriah habis akad nikah. Uh-huh. Ternyata Chris membuat Sibat menjerit. Gimana? Au! Habis akad menjerit. Au! Au! Menjerit! Apa yang terjadi? Menjerit kenapa sih? Usai akad nikah Chris Jiana Baharudin bikin Siti Badriah menjerit kesakitan. Au! Kenapa itu? Kalau boleh tahu kenapa? Oh ini kali ya, dari tadi gue pikirin mungkin ini. Hari pertama kita udah sah, kita tuh mau pindahkan dari rumah aku ke villanya yang buat resepsi gitu. Pas di mobil, kita bikin story-story. Terus dia nih nempel-nempel di pipi, mungkin ini ya, nempel-nempel di pipi aku. Terus sekarang kita udah sah ya, kita udah bebas dong bikin story-story, kata dia gitu. Nah tiba-tiba dia gigit aku. Oh. Gigit, ya. Itu siang. Siang. Berarti siang gigitnya di sini. Ah. Malam gigit. Sayang, kamu jangan bahas-bahas kayak gitu dong. Ada yang belum ngerti rasanya digigit. Saya udah ngerti cuman ilegal, Bu Bos. Maksudnya gigit jari. Iya, nggak boleh gigit jari kotor. Nggak boleh kotor. Itu ilegal sekarang gigit jari, kecuali ilegal. Kita semprot dulu. Iya benar. Aduh, Marcel masih ilegal, kasihan. Tapi katanya ini saat 4 bulan pertama, Siti Badriah belum bisa masak. Hah? Chris, marah nggak waktu kamu tidak bisa melihat dia mau masak? Enggak sih, kenapa harus marah? Wih. Kan nikahin jadi istri, bukan jadi asisten rumah tangga. Bagus. Wah. Begitu, harus menerima segala kekurangan dan kelebihan. Nah itu kan 4 bulan setelah menikah. Setelah sekarang, gimana sih perkembangannya sebagai seorang istri? Oh bisa dia, bisa masak. Belajar, Chris. Belajar dia. Masakan favorit istri, apa? Bakwan. Jadi lu bikin bakwan? Udah cuma bakwan doang yang gua bisa. Bakwan doang yang ada di kulkas doang ya? Bakwan doang, gak bisa banget. Tapi kan suami senang yang penting. Senang. Tapi udah berapa lama bang makan bakwan doang? Ya enggak dong. Oh enggak.
apa-apa ya Bu Bos? Enggak. Iya dong Marcel. Nah, jadi kira. Jadi aku apa namanya kalau dia yang mau, dia mau masak apa empe-empe dulu pernah tuh empe-empe kuah. Yeah. Aku belajar nyoba buat masak gitu. Walaupun rasanya enggak enak ya udah deh makan aja terserah. Yeah. Yang lucu tuh ada pas satu masakan. Jadi ada kue sus. Jadi dia berusaha bikin kue sus. Kue sus kan dalamnya ada fly-nya kan. Tapi ini beda kue susnya. Kue sus bentuknya kan cembung gitu, lucu gitu kan, kayak bantal. Benar. Ini kue susnya gepeng. Bantet. Dan flanya dipisah. Jadi kue sus cocok. Dan hidangannya nggak ada isinya bang. Nggak ada. Yang penting kan usahanya. Iya, tapi enak. Dan katanya Chris dan Siti Badriah sekarang lagi tiap hari usaha untuk punya. Anak! Jangan-jangan Nagita dan Siti Badriah hamilnya barengan. Boleh gak besok-besok dia jangan ikut balik gue, gak enak soalnya. Kenapa Bu Bos? Gak enak. Tapi pas muter. Gue terpikir tadi pisang goreng. Jangan-jangan. Mau tahu apa Bos? Gimana caranya biar cepet punya dede? Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap Bos! Siap Bos! Sebelum kita bahas masalah pembuatan kue sus yang gepeng tadi Bos. Pembuatan syuting ya. Tapi Sibat juga dan Chris ini memang pasangan yang sangat romantis. Wow. Nih kita lihat nih mereka pasangan yang romantis. Look into. Coba dong praktek gitu. Ayo Bos. Ayo please. Ayo kepada. Satu aja. Please. Sumpah kita ngeliatnya geli ya sekarang ya. Please. Ayo Mas Ibat. Please. Ayo. Coba, guys, ikutin kayak aku ya. Jauh. Hey, lagunya mana? Ya buat adik-adik di rumah jangan dicontoh ya. Selain video-video romantis ternyata mereka berdua itu ada foto-foto romantis juga. Ah masa sih? Iya. Mana? Nih. Looking to visual. Aduh. Oh muncul mas. Tapi kenapa yang ceweknya nyosor yang cowoknya tadi agak tertekan? Cela. Kalau bobo tuh harusnya di kasur ya, bukan di bak ya. Iya, saya nggak ngerti. Bersih-bersih dulu baru mandi. Berarti abang mandinya di bathtub, bang? Hah? Oh. Mandinya di bathtub? Di pancuran. Oh, mesra tuh. Wow. Itu di Ancol ya? Maksudnya apa? Lu bikin lumba-lumba? Iwo. Ikan duyung. Wow. Oh, bagus ya, mesra banget. Jadi pengen cepet nikah deh, aduh. Maksudnya yang nonton pasti kan, aduh pengen cepet nikah gitu loh. Yang nonton kan tadi itu tulisan itu buat Marcel, bukan buat kamu. Iya, kan mewakili aja. Iya gak sih? Bener lah bos. Bagus, belain dong. Ayo duduk lagi. Sekarang sudah 1 tahun.
tahun lewat ya pernikahan ya. Apa sih yang kalian rasakan satu tahun ini? Udah mau 1,5 tahun lah. Katanya lagi terus pengen coba buat punya baby. Setiap hari BBB. Setiap hari BBB. Berdoa, berusaha, dan berbuat. BBB. Ya, emang sebelumnya ditunda kah? Atau ya. emang lagi usaha kah? Aku sama Gigi lagi pengen banget nih. Enak dua ya? Pengen banget punya anak. Kok punya anak lagi? Program tapi? Enggak, Bu. Program. Kamu program? Enggak. Oh, jadi, belum program. Jadi dari awal emang kita enggak ada nunda sama sekali. Emang belum dikasih aja sama Allah. Kita juga enggak, kita tetap usaha ya. Tetap usaha sama tiap hari. Enggak tiap hari. Doanya tiap hari, doanya. Eh ya enggak apa-apa mau usaha tiap hari juga kan sah juga. Udah, enggak boleh malahan kan? Boleh. Gak boleh tiap hari. Oh kalau mau punya baby katanya. Iya, tapi kalau maksudnya kalau sah aja gitu kalau suami istri. Ya, oh, iya lihat ceweknya pas suburnya kapan. Yeah. Si cowoknya juga dalam keadaan yang kalau setiap hari kan takutnya jadinya. Gak bagus. Kurang sehat. Mudah-mudahan disegerakan. Amin. Kita berdoa satu Indonesia. Amin. Udah didoain. Tahun ini amin. Amin. Sama aku juga sayang tahun ini dong. Ya amin. Nah, tahun makanya Nagita kan di Oke Bos lagi berkurang dulu supaya dia syutingnya jangan terlalu sering-sering. Iya. Tapi kalau mau cewek atau cowok dulu nih anak pertamanya, Chris. Apa aja sih bisa dikasih? Cowok. Apa aja yang penting mah normal, sehat. Iya. Atau buat pancingan saya siap jadi anaknya. Ini ya Marcel, ini si Bat sama Chris mau berusaha untuk mendapatkan anak kandung. Bukan anak konda. Jadi juga ada kabarnya katanya tuh si Bat sama Chris bukannya gak pengen program atau gimana. Karena pengen mereka tuh kayak pacaran terus. Oh. Liburan terus, berduaan, mesra terus. Gitu ya pengennya ya? Ya untuk kali ini. Enggak, maksudnya kan dari kemarin maksudnya. Ya, ya enggak, maksudnya kayak mungkin Allah belum ngasih tuh karena nyuruh kita untuk pacaran dulu. Ya. Okay. Untuk dua-duaan dulu, untuk cari uang yang banyak supaya nanti ketika ada anak kita enggak pusing sama biaya hidup anak kita. Amin. Mungkin. Jadi ya kalau berusaha mah tetap berusaha. Pasti berdua. Allah kan kasih yang terbaik di waktu yang terbaik. Ya. Enggak usah takut. Kayak sekarang mungkin belum dikasih dulu. Ini kan suasana lagi pandemi COVID-19. Betul. Kita nggak pernah tahu bareng kita. Betul. Pasti Allah yang udah pernah tahu. Betul, penting mah kita ikhtiar dulu, nggak usah takut. Amin. Iya, Zaskia Sungkar aja sama Irwansyah sama aku itu akhirnya 10 tahun. Dia belum punya baby. Akhirnya 10 tahun ini, di tahun ke-10. 10 tahun ini dikasih, dikasih. Itu kan sebenarnya udah ada jalannya masing-masing. Iya, udah ada jalannya masing-masing. Ya mudah-mudahan, tadi udah didoain sama satu Indonesia. Amin. Kalau Chris tadi bilang mudah-mudahan tahun ini di amin. Amin. Kita pasti ikut senang juga. Coba Chris, kalau ungkapkan dong isi hati kamu sama Sibat. Dan Sibat juga ungkapkan isi hati. Apa yang sudah kalian rasakan selama 1,5 tahun ini menjadi pasangan suami istri. Coba Sibat dulu ke Chris. Coba dong ke Chris Hatta. Bukan. Salah dong. Kalau ada Chris Hatta aku panggilin Billy Saputra. Silahkan. Aduh sejujurnya kita gak pernah ngomong-ngomong kayak ginian ya. Nah itu ya justru. Ini momennya nih. Momen. Takut. Sayang terima kasih banyak. Bisa gak musiknya gak kayak gini? Selama setahun udah menjadi suami yang luar biasa. Amin. Dan terima apa adanya. Amin. Harus sabar karena Allah masih nguji kita. Tapi Sibat beneran berkaca-kaca. Mungkin Chris mau ngomong apa? Sibat sama Chris itu lebih muda Chris ya? Ya. Beda berapa tahun Chris? 2 tahun. Bukan halangan. Justru Chris menunjukkan bahwa meskipun dia lebih muda tapi dia bisa bertanggung jawab. Cuma kan Chris belum ngucapin. Kadang Chris. Tadi kan udah dari si Tim. Tuh dia mau nangis ya Sibat. Coba dari Chris. Ngomong apa? Terima kasih udah selalu ngertiin aku dari dulu belum nikah, dari pacaran sampai sekarang. Terima kasih udah selalu ada, selalu sayang sama adik-adik aku. Amin. Oh. I love you. Mudah-mudahan. Nangis beneran. Kita doakan selalu Sibat sehat, Chris juga sehat.
rumah tangga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahagia selalu diberikan dan rahmat yang banyak. Amin. Dan pasti selalu diberikan kebahagiaan lahir batin apapun itu bentuknya. Berkah insyaallah. Amin ya Allah. Habis ini kita akan kembali lagi, jangan kemana mana tetap di Oke Bos. Iya Bos. Seperti mati lampu. Mati lampu NASA. Ya. Ah jepret, ah jepret. Ada yang nggak, tapi gue perhatiin lu tuh suka nyari-nyari perhatian sama si Nelly lu ya. Pantesan gue nanya, lu kenapa hari ini rambutnya digitu-gituin? Disama-samain rambutnya sama Nelly. Wajar. Kalau dia suka sama lu ya wajar. Tergantung tinggal lu nya aja mau terima buka hati atau enggak. Ini Siva sama Chris sini. Yes. Aduh. Nah, ini tadi kan kalau dari keromantis tadi kita sudah bisa melihat sama-sama ya saudara-saudara bahwa kalian berdua romantis. Tapi hari ini kalau di Oke Bos itu buat pasangan suami istri atau pasangan harus ada main games jawab cepat. Ini buat Sibat. Okay. Sibat buka nanti tanya ke Chris. Nah ini sebaliknya, tapi nanyanya harus yang romantis pas dibuka, misalnya panggilan sayang. Mm-mm. Sayangku, cintaku, baru tatap matanya, dan lu harus jawabnya cepat, oke? Okay? Silakan. Duluan. Sibat dulu, sibat dulu. Yang romantis. Suamiku, mm-hmm. Kalau kamu tidak berjodoh dengan aku, kamu akan menikah dengan... Cepat, cepat jawabannya. Gak dengan tahu aku. Siapa yang tahu jodohnya? Gak ada mantan yang tahu. Kamu mungkin siapa? Gak tahu. Jadi kalau tidak menikah sama si Tebar dia, kamu gak tahu menikah sama siapa? Yes. Gak tahu. Karena waktu itu kita sama-sama jomblo. Sebelum nikah. Dia 2 tahun, aku 2 tahun. Jadi gak ada pilihan. 2 tahun jomblo, kamu juga 2 tahun jomblo. Sekarang, Chris. Sayang, kalau dulu aku gak pacaran sama kamu, kamu akan menikah dengan? Gak tahu. Benar gak tahu. Aduh. Gantian. Gantian. Chris. Ini pertanyaan menyeramkan loh buat suami istri. Sibat. Suamiku. Iya. Kamu tahu aku belum sempurna di mata kamu. Tapi hal apa yang bikin kamu sayang sama aku? Cepat. Itu endul. Karena aku gak butuh yang sempurna, yang penting saling melengkapi. Keren nih. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ketemu lagi di Dorce Solo Show. Kamar di Jakarta. Lanjut ya. Lanjut bang. Sayang, kamu paling marah kalau aku ngelakuin hal. Apa? Gak pernah ngabarin aku. Ngabarin. Karena dia kayak gitu kalau. Berarti kalau dia ngabarin sayang, aku pergi sama cewek dulu ya. Nah itu kan dia udah ngabarin. Udah marah. Ngabarinnya gak kayak gitu juga. Tapi ya menurut aku ya, itu tuh kayaknya udah penyakit semua cowok yang punya pasangan. Kayak gitu ya. Iya, emang cowok-cowok gitu itu penyakit semua cowok yang punya pasangan. Tapi apa saya mau nanya. Apa? Bang Chris, kenapa pertanyaannya gak ngabarin kakak Sibat? Sebenarnya gak ngabarin tuh hal yang lumrah gitu. Biasa. Lagi take, gak bisa main handphone. Biasa. Tapi kan sebagai perempuan kita butuh kabar juga ya. Biasa. Enggak, mereka pikir kita surat kabar berita apa yang... Ngabarin sih, ngabarin, cuman gak sesering kayak, kan kita kalau 24 jam mainan handphone. Mas, emang lu pikir harus, sayang aku ke toilet dulu ya mau pup, harus ngabarin. Oke lanjut. Siapa? Kamu. Aku. Suamiku. Iya, istriku. Aku tahu. Boleh, bukan lu yang ditanya? Siap, Bu Bos. Suamiku, aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi kamu paling ilfil kalau aku gak ada dia sama gue, menggaris cacatnya gimana? Kalau kamu gak ada sih, istri aku sempurna. Oh.
Siapa? Siapa? Oh gue ya? Suamiku. Waktu di Veniro. Kalau aku bukan penyanyi, ya kan? Aku akan tetap menikah dengan ya, tetap ya. Lah, tetap ya, lah. Iya, tetap lah. Oh, kali enggak. Aja. Emang aku mantan-mantan kamu? Ya. Yeah. Oh. Bang Kris. Bang Kris, kali emang, aja emang kali... mantan yang mana Bang Kris? Gak tahu, yang mana sih. Bukan kali aja kan mungkin ngelihatnya pertama kali terpesonanya itu awalnya di panggung gitu kan. Sebagai penyanyi kan, wah gitu. Enggak, dia sama sekali gak tahu aku kalau aku Siti Badriah penyanyi dangdut yang terkenal itu. Oh. Ah. Emang Kris itu mantan kamu yang kamu selalu barabere-barabere dulu? Selalu barabere. Aku tahu aku bukan suami yang sempurna. Tapi kamu paling kesel kalau aku. Nah lu. Cepat. Ayo. Lupa. Mencet. Ah, itu sering banget. Toilet. Oh. Kamu lupa mencet toilet. Iya. Ini sama sekali gak dipencet. Gua tiap pagi bangun tidur selalu dapat kejutan dari suami. Oh, iya. Sebab kamu sayang sengaja. Itu jadi kamu harus mencintai bukan hanya dirinya aja. Bener. Tapi sisa-sisanya juga. Oke. Makasih ya buat Sibat. Makasih buat. Makasih. Nyalain dong lampunya dong. Kita doain kalian berdua cepat punya momongan. Amin. Amin. Dan kita kangen boleh gak sih Sibat nyanyi dong? Katanya ada lagu baru ya? Hah? Oh belum ya? Belum. Oh, kita doain ya ada lagu baru. Gak mau denger yang lagu yang hits banget itu loh. Apa tuh? Yang lagunya tuh kayaknya Marcel banget. Judulnya apa Bu Bos? Lagi Cantik. Lagi Cantik. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap Bos.